Ya, pemirsa, memasuki masa mudik Lebaran 2017, Jalan Raya Kalimalang, Bekasi, Jawa Barat disinyalir menjadi titik rawan kemacetan. Hal ini merupakan dampak adanya penyempitan jalan akibat pembangunan tol Becakayu. Guna menghindari kemacetan, pihak kepolisian melakukan sejumlah rekayasa arus lalu lintas. Jalan penghubung Jakarta dan Bekasi menuju sejumlah wilayah di Jawa Barat masih dalam keadaan bergelombang dan berlubang. Hal ini merupakan dampak dari pembangunan tol Bekasi Cawang Kampung Melayu atau Becakayu. Kini perbaikan jalan sudah dimulai dilakukan dan selain itu adanya penyempitan jalan membuat laju kendaraan menjadi lambat. Proyek pembangunan tol Becakayu juga dihentikan sementara sejak H-10 hingga arus balik Lebaran nanti. Pihak kepolisian juga melakukan sejumlah rekayasa arus lalu lintas, diantaranya dengan memprioritaskan kendaraan dari Jakarta dengan membuka penuh jalur inspeksi Kalimalang hingga ke Bekasi. Sedangkan untuk arah sebaliknya, arus kendaraan dari Bekasi ke Jakarta dialihkan ke sisi selatan jalur inspeksi Kalimalang. Pihak kepolisian juga telah mendirikan beberapa titik checkpoint atau posko mudik untuk para pemudik motor agar dapat beristirahat sejenak.